Sinopsis Love Story in the Series hari ini 23 Mei 2022. Argentara mulai curiga dengan sikap Amelie dan Arman. Episode kali ini, Dinda rela bersimpuh di bawah kaki Rama dan meminta maaf atas kesalahannya. Namun, Rama sudah tidak mengakui Dinda sebagai ibundanya lagi. Bahkan, Dinda sampai mengancam akan membawa Rama ke rumah sakit jiwa bila terus berbuat kasar pada Dinda Isa. Ken memutuskan untuk kembali mengundurkan diri dari perusahaan ayah Maudi. Sementara Dinda kini dipenjara atas tuduhan pembunuhan Vanessa. Hubungan Atar dan Madina semakin rumit. Kini Atar sudah tidak lagi menaruh hati pada Madina. Namun, justru Madina semakin cinta pada Atar. Rama mulai kehilangan akal sehat. Ia tak ragu lagi untuk berbuat kasar kepada Raisa di tengah ramainya banyak orang. Beruntung Atar datang tepat waktu dan menyelamatkan Raisa dari amarah Rama. Tak berselang lama, Ken kembali datang dan melerai pertengkaran antara Rama dan Atar. Ken bertanya apa yang dilakukan Rama, kenapa ia jadi emosional seperti ini. Atar juga menambahkan Rama seperti orang gila yang tak segan memukul wanita. Raisa bercerita kepada Maudi bahwa tingkah laku Rama semakin menjadi-jadi sejak kematian Vanessa. Rama sekarang selalu meluapkan emosinya kepada Raisa dan anaknya. Padahal yang sebenarnya terjadi, Rama tengah melihat sosok wanita yang sangat mirip dengan Vanessa. Atta diberitahu oleh dokter bahwa Satria kali ini tengah terkena kanker yang akan segera menggerogoti nyawanya. Ia pun sangat sedih dan mulai ikhlas melepas Madina agar menikah dengan Satria.